Halo guys, kali ini Lama mau unboxing barang lagi. Satu, ini dua ini. Tiga, ini ya. Terus empat ini. Dan lima yang terakhir ini, yang paling besar. Power B. Oh, besar banget kan. Mari kita, ini singkirin dulu. Singkirin dulu biar enggak ini menemuin tempat meja ya guys. Ada lima. Untuk kali ini enggak banyak-banyak banget, cukup lima. Kita unboxing dari yang mana ya? Yang ini aja deh, yang ini gitu. Nah, udah, oh simpel. Oh, udah ada ini, ada isolasinya di sini guys. Nah, sekarang ini di sini ada kardus. Dan di sini ada maskernya guys, masker Dagbil. Disuruh beli ini guys. Kita dirapiin dulu di sini, dirapiin. Ya, rapi terus dipasang sekalian. Oke. Cuma oke. Cepet-cepet biar enggak kepanjangan waktunya. Dari sini guys tuh didorong. Oke. Ah, ribet banget. Enggak ribet juga gitu. Nah, sini. Mudah amat buang. Ribetnya. Kita buka aja langsung masker Dagbilnya di sini ya. Ini sini. Enggak emosi nih. Nah. Tara masker Dagbilnya kayak gini nah. Ya biasa aja sih. Ini baru pertama kali ini untuk beli Dagbil, soalnya yang kemarin-kemarin dulunya enggak pernah. Oke. Lanjut aja. Kita skip. Enggak begitu penting juga sih masker. Lalu di review banyak-banyak. Terus kita unboxing ke sini juga. Kita unboxing yang sini. Terus set. Ini guys, ke sini. Oke. Nah, ini cuma pas biasa. Jadi gak usah males juga sih. Nah, ini tapi packagingnya bagus yang ini guys. Cukup. Ini no, agak rapi dikit kan. Kita buang samping. Kita singkirin nanti ini kita. Keren kita. Dari sini gitu kan. Biar kalau ada pembelian jualnya agak ada di harga gitu kalau. Ya. So, ada respectnya kita. Dari sini juga sini juga. Di sini. Dan ini dia skincare lagi guys. Ini wadah apa ya? Moisturizer bukan sih? Tone up ya sih, kemungkinan ada ini moisturizer. Kurang tahu juga sih. Tapi semoga ini jadi moisturizer sih. Kemarin belinya buat moisturizer, soalnya moisturizernya habis ini sekian. 20 ml koma sebulan dipakai. Oke, kita lanjut lagi ke yang ini. Simpel aja ini. Nah, notes. Oh. Ini double tip ternyata. Tapi agak lengket nah, ada kayak karetnya gitu. Di sini juga ini double tip. Ini solasinya double guys. Sudah. Coba ya sini. Nah, ini dari ini juga. Ini belinya yang pre-loved kan, aduh rapi kita juga nah. ada giftnya mungkin, nggak tahu juga sih nah. Buat itu kepanjangannya. Oke, ini ada toner yang udah sekian kali belinya.
Oke, ini penjualnya. Coba kita cek aja. Penjualnya bilang ini kira-kira 200, ini 94% dari bersihnya, guys ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Ini tonernya Enpure hilang beli preloved ya, guys ya. Daripada mubazir kebuang. Ini coba kita lihat barang-barang. Ini ada kayak itunya kan, no. Kelihatan kan? Ya, Pak, kayak no itu ya. Ini expirednya 2023. Gimana sih, lama sih ya. Sebulan, dua bulan habis, tapi masih bersih nih. Masih jernih, no. Harganya juga pas kena harga murah juga di sini. Kita langsung lanjut lagi di paket yang ini. Paket tempered glass ini, guys. Bagi teman-teman yang mau beli tempered glass juga boleh. Ini tempered glass ceramik ya, guys ya. Yang katanya lebih bagus daripada yang kaca. Mari kita buktikan gitu. Oke, takut. Nah. Oke. Oke, ini di isolasi. Oke, security. Di sini kita buka lagi yang ini. Jangan dibanting dia. Oke, lanjut. Wah, ini packagingnya bagus ini. Soalnya apa itu namanya? Ada 3 lapisan tuh. 1, 2, 3, no, 3 lapisan buat ceramik. So ini rekomendasi banget sih untuk beli yang ini, no. No, udah dapat isunya. Ini ceramiknya, no. Pandai dia orang. Penjualnya udah pandai ini, udah di setting. Di rencana ini ada kardus buat pelindungan dari ini benturan. Kita unboxing enggak sampai intinya ya, nanti kita pakai ini tuh. Oke, ini ceramiknya masih ada dalam ini. Biar enggak lecet-lecet. Katanya sih bisa elastis, tapi takut enggak elastis, elastis amat noh. Jadi enggak berani sih. Enggak berani itu sih. Cuma 10.400. Oke, 10.400 juga rekomendasi. Coba nanti ini dicek. Ini kan untuk handphone yang ini, nah, buat rekam ini. Jadi kita cek dulu di sini pas enggak. Ada kemungkinan pas banget. Jadi harus di ini, apa itu namanya, di pas sisi kanan kirinya itu pas. Terus kita yang besar ini. Ini unboxingnya di belakang, soalnya di depan ada ini. Wah, kok ini kita singkirin dulu, takut pecah atau gimana gitu. Oke, taruh samping di sini. Unboxing yang ini. Ini adalah ceng. Bentar. Oke. Tunggu sebentar. Biar teman-teman pada penasaran apakah ini. Jadi film harus diam. Oke, tara. Cracker. Ini enggak di endorse ya, guys. Ini Ila mau beli sendiri. Oke. Gede banget kan. Ini mau Ila buat sarapan tiap harinya, soalnya Ila udah enggak mau lagi sih makan yang minyak berminyak-minyak gitu. Ini kayak bubur ya. Ini untuk video singkat kita ini hari ini cukup sekian dulu. Oke. Sekian dulu untuk unboxing ini. Nanti kita review satu persatu ya, guys ya. Dari yang ini. Ini enggak usah di review ya, udah. Kalian teman-teman kan udah pada pakai yang ini kan, Dakbil. Udah tahulah, enggak usah di review segala. Jadi kita fokus ini. Quakernya ini ukurannya yang ini 1
kilo lebih nih, harganya 50. Kemarin sih bisa harganya bisa ke 49 pas promo, tapi enggak kebeli malah. Noh, besar kan. Ini coba diukur ya. Ini lantainya ini ukurannya 40 cm. Untuk tingginya noh 30 cm-an, lebarnya kurang lebih 20 cm. Nah. Untuk ini untuk lebarnya, untuk ini lebarnya, tingginya tadi 40. Dari bawah ke sini 40, ini kurang lebih 15. Oke. Jadi ke sini lebarnya 20. Ya, lebarnya belum, tebelnya 15, ini tingginya 40. Quaker. Nanti kita review sama-sama. Ini yang ini. Yang kayak bubur sih, enggak kayak yang ini, no. Ada yang old. Ini kan yang Quaker apa Omelet. Oh, ini ada yang real old juga sih. Masih basah ini. Ilham belum pernah makan ini, jadi kita beli sekali besar kita aja. Ini N Pure yang katanya baru dipakai beberapa kali ya. Ini katanya 94% ya kayak. 50 ya, kurang lebih 90-an. Ini ada dari Wardah, ini beli Wardah buat skincare juga. Jadi ini kalau ini mau efektif ya kan, ditunjang ini, jadi enggak makan berminyak, enggak makan ini soalnya kulitnya ini berminyak, guys. Terus di sini ada juga ini. Ini dia tempered glass. Tempered glass-nya guys, ini tempered glass. Noh. Jadi nanti kita langsung review aja guys. Noh. Set. Oke, dan ini tisunya. Sekian dulu di video selanjutnya. Sudah sekian video dari Ilham di sini. Jangan lupa untuk subscribe di sini. Subscribe-nya di sini, like-nya di sini guys ya. Bisa ke teman-temannya guys ya. Barangkali ini ada referensi-referensi gitu, nanti Ilham bakal tunjukin juga semuanya. Kita kupas tuntas satu persatu. Ini untuk unboxing berjamaah dulu ya guys ya. Sekian dan terima kasih.